Ya, oke. Kali ini kita akan membuat apa ya? Memotong objek atau gambar, tapi polanya nggak kayak grup biasanya, gitu ya. Ini di PowerPoint. Kita buka, udah buka gini ya. Ini layoutnya kita kasih blank dulu dan masukkan gambar ya. Ini misal gambar apa saja boleh, tapi yang jelas, maksudnya yang jelas detailnya biar nanti kalau kepotong itu nampak. Misalnya ini pakai background aslinya, wallpaper bawaan ya. Kita ambil aja yang ini, garis-garis. Udah masuk gini ya. Ini kalau dibiasakan cuma cropnya kan gini kan. Nah, cuma arah samping, atas, samping, bawah gini kan. Kan gini kan. Nah, kalau crop biasa, sekarang kita rubah menggunakan objek. Ini bisa ini. Nah, gini caranya. Crop tapi yang arah bawah ini. Bentar. Nah, ini kan ada crop to shape. Nah, ini bisa kita bisa milih nanti apa yang kita inginkan. Misal kayak bintang ini ya. Nah, udah sesuai. Tapi kok jembeng apa ya? Tapi kok gini melebar bodinya. Kita atur ini fit. Nah, ini kita bisa kecilkan. Nah, sekiranya pas lah ya. Kira-kira pas itu. Nah, udah cukup ini. Nah, jadi bintang. Kalau mau ganti bisa tinggal aja ini crop shape, misal apa lingkaran. Nah, gini mudah kan? Nah, gitu. Untuk mengcrop biar nggak monoton yang kotak tadi aja, tapi bisa model-model atau macam-macam gitu ya. Untuk variasi berikutnya di lengan sebutan ogra. Oh,